bola-bola. Aku nih, dia kosa pripun. Lah iya, sik lo. Jadi dalam waktu 14 hari mulai tanggal 15 hingga tanggal 28 November 2021 seluruh jajaran kepolisian bekerja sama dan bersinergi dengan stakeholder lainnya dari Dishub, TNI dan instansi-instansi lainnya sedang menggelar operasi Zebra Candi 2021. Adapun cara bertindak dari operasi Zebra kali ini mungkin berbeda dengan operasi Zebra sebelumnya. Kita tahun ini lebih mengutamakan kegiatan preemptif dan preventif. Jadi tidak ada penindakan. Semuanya muaranya adalah kegiatan preemptif dan preventif untuk mencegah dan mengurangi penularan di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak ada penilangan, Pak? Tidak ada. Tidak ada penindakan secara hukum, jadi semuanya fokusnya adalah kegiatan preemptif dan preventif. Contohnya apa itu? Jadi kegiatannya mungkin seperti bindu, pemasangan spanduk untuk himbauan, always go to school, dan sebagainya. Ini apa juga ada mungkin perhatian terhadap kasus kecelakaan khususnya di Wonogiri? Ya, itu kan salah satu tujuannya selain kita mencegah penularan COVID-19 di masa pandemi, kita juga dalam operasi ini mencegah terjadinya laka lantas di Kabupaten Wonogiri terutama.